Ini kuno nih ya. Kuningan banyak, guys. Ininya keramik yang warna kuning ditopang sama kuningan ya. Koleksi dari Tiongkok kata bapaknya. Iya. Ini timbul ini. Ininya timbul. Jerapah timbul. Timbul ya, Pak ya. Motifnya timbul ya. Ini ada patung kecil, guys. Bro. Kuningan apa? Full kuningan ya. Tromolnya sepeda kebo Jerman punya, guys. Si, ini ada mereknya ini. Sebentar. Merek apa ini, Pak? F dan S. F dan S. Ini jam Eropa 2 jewel. Made in Jerman ya. Jam saku nih, jam kuno, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Morning Trip, channel jalan-jalan dan review barang-barang second yang ada di sekitaran kota Surabaya. Ini kali ini saya di Pasar Maling lagi, guys ya. Ini tak lihat nih ada penjual, salah satu pelapa ya yang jual barang-barang antik nih, guys. Ini ada piring-piring apa ya, model Cina-Cina, guci-guci kecil ya. Oke, ini yang pertama nih ya. Ini ada kayak teko kecil ya. Iya, kuno ini. Ini kuno nih ya. Kuningan banyak, guys. Ini keramik. Ininya keramik yang warna kuning ditopang sama kuningan ya. Iya, ditopang kuningan. Topang kuningan. Antik banget. Om sampai sana malam Minggu. Siap, nanti Pak insyaallah meluncur ke sana, Pak. Iki di Lego sampai berapa ini, Pak? Apanya? Ini. Iya, harganya, Pak. 200. 200-an, guys ya. Barang antik nih, koleksi dari Tiongkok kata bapaknya. Nih ya, ada keramiknya itu yang warna kuning, ada motif-motif ya. Terus ada apa? Ini kayak kuningan ya, penopangnya. Oke, Pak, siap. Ini kalau yang piring ini sampai di Lego piro, Pak? Piring ini. Amit ya. 150. Wis, 150, guys ya. Oke, siap. Nih, guys ya, saya zoom ya. 150. Oke, siap. Cina itu. Iya. Ada gambarnya. Oke, iya. Ini timbul ini. Ininya timbul. Jerapah timbul. Timbul ya, Pak ya. Motifnya timbul ya. Kalau yang ini, Pak. Yang ini ya, kuning. Iya. 100. 100-an ya, Pak ya. Oke, siap nih. Ada motifnya tulisan huruf Cina, huruf kanji ya, guys. Iya, kanji ya. 100 ya. Oke, siap. Kalau yang itu, Pak, yang vas itu, Pak. Vas itu 100.000. 100.000, guys. Vas warna putih ya. Cocok itu buat tempat bunga-bunga hidup ya. Iya. Oke, siap. Kalau yang sebelahnya, Pak? Sebelahnya 100.000. 100.000 juga ya. Lang. Lang ya, lang. Ini oke. Iya. 100.000 juga ya. Oke, yakin. Yang ini, Pak. Sepeda kebu itu. Iya, sebentar, Pak ya. Ini Pak, yang ini 100.000. 100.000-an ya ini ya. Yang apa ini? Ada anak-anak oh, jam ya. Sorry. Ada jamnya, ada kan lokal Indonesia juga. Iya. Buatan luar, guys. Ah, keren teko ceri. Oke, siap. Itu cerakannya nih belakang ini. Oh, siap. Barang antik ya. Siap. Siap. Ini ada patung kecil, guys. Bro. Kuningan apa? Kuningan. Full kuningan ya. Oke, guys. Ukurannya segini ya. Jaman mau cepat. Gile gopiro iki, Pak? 250, guys. 250 ya. Ini barang antik ya. Meluncur aja. Iya, siap, Pak. Oke. Amerika. Wah, iyo, ini. Ini tromol ya. Tromol sebentar. Tromolnya sepeda kebo Jerman punya, guys. Si, ini ada mereknya ini. Sebentar. Merek apa ini, Pak? F dan S. Ini. Original ini, Pak. Original ya. Ini jalur biru, Pak. 150 ya untuk original, guys. Para pecinta sepeda kuno yang pengen partnya ini original dari Jerman. Ini, guys, ya tromolnya ini F dan S. Ya. Oke. Ini ada lagi.
Iya, tak lihat dulu. Merek 333. Ini guys, tromol ya. Mereknya Tri. Apa ya? Tri Speed UFA ya. USA guys, Amerika ini guys. Tromol sepeda ya. Pecinta sepeda kuno. Ini made in Amerika guys, original ya. Ya lebih lagi pak. Lubang 28. Nah, lubang spaknya 28 ya, lubang jarinya 200 ya. Barang baru guys. Ini ada dua ya pak ya? Ada dua guys. Ayo, yo. Iya. Oh, tahun 49. Ini kata bapaknya tahun 49 katanya. Ini original ya guys ya. 3 speed UFA made in USA. Oke, harganya sudah saya sebutkan tadi. Sing antik-antik mana lagi, pak? Amit, oyo. Ini aduh. Ini ada lagi gembok, guys. Ini kayaknya SS buatan 1949. Ini sudah bahannya dari gembok kuno ya. Iki kuncinya ono enggak, pak? Buat pajangan saja. Oh, buat pajangan, siap. Belandanya tak sini, belandanya hilang dia diambil. Jalo pira iki, pak? 100 ya. Iso ditawar enggak engko, pak? Sedikit-sedikit. Oke, nego tipis-tipis boleh, guys. Ya. Gembok kuno ini ya. Bahannya kayak kuningan gitu ya, keren. Buat pajangan ya. Oke. Mana lagi, Mas? Sing Ciami, Mas. Jam era 80-an. Oh, ini jam 80-an ya, mereknya Coral, masih hidup ya, Japan. Loh, ini loh. Asli Japan ya. Ini jam tahun 80-an nih, guys. Oh. Masih hidup, Mas ya, normal ya, siap pakain ya. Jalur piro, Mas? 200.000, guys. Jam tahun 80-an, mesin Japan, Mas. Mesin Japan. Oke, mana lagi, Mas? Fosil. Ini batu. Iya. Fosil kayu ya. Koyok bane ake gitu ya. Ini fosil, ya. Keren ini. Buat pajangan ya. Keren. Iki sampai piro, Mas? 200, guys. Bentar ya. 200. Keren ini. Buat pajangan. Sebentar, saya taruh ya, Mas. Aduh. Amit. Pajangan dinding. Pajangan dari kayu, Mas ya, ukiran ya. Wih, kayu ini. Tebalnya segini. Tebalnya, guys, loh, segini. Cepatnya, Mas. Siap. Serutan kayu Ciam. Oke, belakangnya, Mas. Tuh, nih. Oke. Jalur piro, Mas? 200, guys ya. Oke. Yang lainnya, Mas, mungkin ada yang perlu tak tampilkan di ini. Ini Masnya punya. Wah, ini lukisan Winnie the Pooh. Oh, puzzle, guys. Puzzle Winnie the Pooh ya. Saya zoom. Bentar, Mas. Nah, ini belakangnya, guys ya. Jalur piro, Mas, iki, Mas? 100.000 aja, guys. Oke, Mas, siap. Oke, koleksinya mana? Woi, iki apa iki, Mas? Amit. Namanya Kuala Lumpur. Hofner Jerman. Jermannya Melodica. Woi, Hofner ini ya. Alat musik, guys. Ini wayahe ada ininya lagi ya ini ya. Langsung tiup. Oh, langsung tiup ya ini. Langsung tiup. Ya, siap. Ini ya. Ini Honor Melodica Soprano. Ini ada satu tombol. Ini bisa dipakai enggak, Mas? Masih bisa dipakai. Ditiup langsung bunyi ya. Nah, ini yang garai. Keren ini, made in Germany. Alat musik tiup unik. Oke, jalur biru, Mas. 100.000, guys.
pecinta barang kuno-kuno ya, silakan. Oke, siap. Oke, Mas Amit. Nah, ini patung buat selebor, selebor, selebornya oh. Oke, yang punya seleb yang punya selebor. Yang punya sepeda ontel ya, sepeda ontel kuno-kuno gitu. Ini taruh di emblem ya ini. M iya, emblemnya yang di depan itu ya, selebor depan ya, punya sepeda ya. Sepeda kuno-kuno gitu ya, ini emblem. Bahannya apa lagi, Pak? Bahannya Dural. Dural, guys. Dural. 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 Oke, bukan dia, Dural. Ya lebih ramai sih, Mas. Ini 100.000, Pak. 100.000, guys. Ya. Yo, ini lokasinya di Pasar Maling ya, guys. Di samping sebelah kanannya gedung PMK, belakangnya Pasar Turi, itu ada gang nembus ke Jalan Indrapura, silakan meluncur ke situ. Ini lokasi lapak bapaknya di pinggir jalan pas kok. Kelihatan nanti. Oke. Cuma Sabtu Minggu saja. Cuma Sabtu Minggu, guys. Cuma Sabtu Minggu. Amit. Ini ada statue patung Buddha sedang tidur. Ukurannya ya segini, sak covernya ini banyak kuningan nih, Mas ya? Bukan, hanya Dural juga. Dural ya, tapi aksennya kayak kuning-kuning. Ini frame kayu hiasan, guys. Jalur biru, Mas. 150.000. 150, guys. 150 ya. Sing minat barang-barang antik silakan meluncur. Ada lagi, Mas. Cukup, Mas ya? Cukup, Pak. Ada barang-barang second ya, yang lain. Ya, ini yang second-second ini ada gitar. Gitar jalur biru, Mas. Gitar 100.000. Gitar 100.000. Merek apa itu? Fender. Fender asli ta? Fender KW-KW. Wah. Fender KW, guys. 100.000. Duh, itu kok ada tombol ininya, Mas? Ya, buat elektrik, akustik. Bisa ya? Bisa. Oh, bisa elektrik, guys. Ini loh ada tombol ini. Habis dimodif. 100.000, guys. 100.000 ya, Fender KW ya. Fender KW. Oke. Ada lagi nih enggak ya? Ini ada sepatu barang, Mas? Ya, sepatu banyak. Sepatu Prabu. Jalur pira, Mas? Sepatu Prabu 250. 250, guys. Kulit. Banyak kulit ya. Oh, masih bagus. Masih seperti baru. Banyak. Oke. Sepatu ini merek Prabu second. Oke, siap. Oke, ini yang sepatu ini ya. Kurang ini. Ini ada jam kecil ini, Mas. Ya, jam saku. Jam saku ya. Ya, buatan Jerman. Aduh, ya Allah. Nah, ini. Amit. Ini jam Eropa 2 jewel. Made in Jerman ya. Jam saku nih, jam kuno, guys. Jam saku ya. Oke, keren ini, guys. Lama ini. Ini yang minat ya, jam saku. Mereknya Eropa 2 jewel. Ya, made in Jerman. Ya lebih lagi, Mas. 150 ya. Iki saya melaku nggak sih, Mas? Masih jalan. Masih jalan ya. Puteran tanpa baterai. Puteran tanpa baterai, otomatis ya berarti ya. Keren, 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 keren. Ya lebih ramah, Mas. 150. Sorry, Mas. 150, guys. Murmer jari bapak. Oke, 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 oke. Lu terus iki iki, Mas. Itu 100-an, Pak. Oh, ini kuno ya. Beker 90-an, tak 90-an. Beker 90-an. Tanpa baterai. Ini loh, made in China. Oh, tahun 80-90-an, guys. Ini, Mas ya. Jalan ini ya. Ya, jalan itu. Oh iya. Oh, sorry, Mas, sorry, Mas. Iya, melaku ya. Tanpa baterai. Tanpa baterai. Putaran belakang ini ya. Ya, benar. Setiap hari muter. Ini jalur biru, Mas. 100.000. 100.000 ya, siap. Oke. Nah. Grendo-grendo ini, Mas. Grendo orangnya keluar, Pak. Orangnya keluar. Wah. Wow. Rata-rata 150. Nih, 150-an, guys. Ini merek Norita Modern Project.
100 sampai 150 guys. Nanti ditawar-tawar ya. Ini di lapaknya, mohon maaf mas, lapaknya siapa mas? Lapaknya Pak Bambang. Pak Bambang, ada nomor HP mas? 083 ya. 854 oke. 889 oke. 192 oke. Ini mas Bambang ya, lapaknya mas Bambang. Oke, terima kasih ya mas. Terima kasih sekali. Yuk, semoga dagangannya laris, banyak yang laku, bapaknya sehat-sehat. Oke, siap. Oke, siap, Pak. Ya, siap. Makasih ya, Pak. Yuk, makasih.